semasa yang sebelum ini dipimpin selama 6 dekad oleh Perdana Menteri bakal berubah dari segi komposisi, dari segi kepimpinan, dari segi nilai. Kita menyaksikan keberangkatan tiba Tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V ke singgasana, dan istiadat akan disusuri dengan yang akan dipimpin oleh pembuka istiadat. Kemudian watika akan dibacakan oleh Perdana Menteri yang ketujuh nanti memenuhi atur cara istiadat. Anda menyaksikan ini secara langsung dibawakan dari Istana Negara, istiadat pengundian surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari Istana Negara. Untuk tujuan pembukaan istiadat, Meja Jeneral Datuk Muhammad Arifin bin Abdullah, Datuk Paduka Maharaja Lender akan memulakan istiadat. You have to learn all these things when you be a minister. Sembrah patik mohon diampun. Patik po limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk patik memulakan patik translator sleeve cara pelantikan dan istiadat mengkap sumpah jawatan untuk your subject subject sumpah simpan rahsia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ampun Tuanku. Titah dijunjung dia gini je. Oh. Then goes back. Up. Dia boleh tu izin kalau perak dia kena mundur. All the way. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ke-15 Sultan Muhammad V adalah dengan ini istiadat pengurnian berasyarat pelantikan dan istiadat mengkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia beliau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dizahirkan sekarang.